Selamat datang pemirsa, kabar mengenai tersangka korupsi CLU Kota Pasuruan. Inilah informasi terbaru mengenai kabar tersebut. Pengadilan Negeri Pasuruan mengabulkan gugatan pra-peradilan dua tersangka korupsi pengadaan lahan proyek jalur lingkar utara atau CLU Kota Pasuruan, CH dan WCE. Hakim menyatakan penetapan tersangka keduanya oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan tidak sah. Hakim Junior Yuda Himawan saat sidang pembacaan putusan yang digelar PN Pasuruan memerintahkan Kejari Pasuruan mengeluarkan kedua tersangka dari rumah tahanan serta memulihkan nama baik kedua tersangka Kamis 11 Agustus. Tak hanya itu, Hakim juga memerintahkan Jaksa mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000 milik CH yang dititipkan di Kejari. Kuasa hukum dua tersangka, Dhani Haryanto bersyukur permohonannya dikabulkan. Ia langsung menjemput kedua kliennya dari tahanan sekitar pukul 7.30 malam setelah menerima salinan putusan. CH dijemput dari Rutan Mangil, sementara WCE dijemput dari Lapas Kota Pasuruan. Sebelumnya, Kejari Pasuruan menetapkan 6 tersangka korupsi pengadaan lahan proyek CLU di Kota Pasuruan. Mereka adalah S, anggota DPRD Kota Pasuruan dari fraksi PKB berinisial EW, BP dan HY yang merupakan ASN, serta dua pihak swasta CH dan WCE.